bagi seorang muslim belum bisa diakikah karena belum sanggup. Apa boleh ketika sanggup kemudian diakikah di hari tuanya? Bacalah buku Abdul Somad 37 masalah populer. Bisa sudah saya tulis itu di dalam blog www.somadmorokoblogspot.com. Kita tes ya. Ini enaknya kalau punya Ustaz milenial. Tulis ya. www.somadmorokco tempat saya kuliah dulu. blogspot.com. Enter. Nah, dapat blognya kan? Nah, bilang aja dapat. Itu dia blog. Blog Abdul Somad. Nah, sudah dapat? Ah, itu banyak tentang masalah-masalah, berbagai macam masalah ada di situ. Termasuklah masalah akikah. Sudah saya tulis. Sudah saya tulis puluhan tahun yang lalu blog ini. Boleh akikah setelah dewasa. Yang paling abdol 7 hari lahir. 7 hari enggak ada uang, 14 hari. 14 hari enggak ada juga, 21 hari. 21 enggak ada juga. Enggak usah tengok kalender lagi. Tahun, 2 tahun, 5 tahun, 4 tahun. Ibu, bapak yang sekarang umur 40 tahun belum akikah, pulang dari sini cari kambing. www.kambing.com. Beli kambing nanti malam buat akikah. Tapi akikah saja, jangan minta ayun pakai marhaban. Akikah saja, rambutnya enggak perlu digundul lagi. Akikah saja, nama enggak perlu diganti, payah ganti paspor. Bolehkah akikah setelah dewasa? Boleh. Lihat dalil-dalilnya sudah saya tuliskan. Nah, ini sudah boleh akikah, silakan. Bapak ibu yang belum akikah, silakan akikah. Apa hukum akikah? Tidak wajib. Sunat mu'akkad. Kullu mauludin, setiap anak yang lahir, murtahanun bi akikatihi, tergadai dengan akikahnya. Bagaimana cara menebus anak yang tergadai? Tuzbahu anhu yawma sabi'ihi, sembelih kambing hari ketujuh. Yuhlaku, cukur rambutnya. Wa yusamma, kasih nama yang baik. Rambut dia di dalam tadi bercampur dengan darah najis kotor, bersihkan, gundulkan kepalanya. Kasih nama yang baik. Nama yang baik, nama yang bagaimana? Nama yang dinisbatkan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad, Abdul Latif.